terbaik untuk Fayab. Jadi wang percubaan dari Fayab. Reflect dan jaringan untuk Kedah. Satu keputusan yang cukup baik bagi Kedah malam ini. Fayab Zulkifli meledak jaringan keempat untuk Kedah. Asikan jaringan cukup baik, cukup penting. Adalah tepat dan sekali lagi ada terlalu banyak ruang dalam kawasan penalti. Dia juga terbias. Perabakan first time pertama tapi tetap kita melihat bagaimana. Sampai itu pula untuk Fayab Zulkifli. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Fayab Zulkifli. Masihkan jaringan. Tetapi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Fayab Zulkifli tadi, beliau melakukan satu kawalan yang bertubai. Selepas itu melakukan satu rembatan menewaskan Fikri Cik Soh.